Kita bersama latihan dan mungkin yang paling saya sampaikan di sini, saya hari ini terus terang Bapak Ibu sekalian lemas ya, memang lemas karena puasa. Tapi lebih lemas hari ini dua orang dinyatakan positif COVID-19 kaur, berarti kita zona merah. Kemarin zona hijau, ini sudah berubah status. Saya minta, saya berharap pada seluruh karyawan karyawati, dokter segala macam, pengusaha, para pejabat, ini sangat memprihatinkan, ya, sangat memprihatinkan, karena kita sudah berupaya dan di awal-awal kita sudah clear, aman, di ujung-ujung rasanya kita sudah lega, di pertengahan perjalanan sudah capek, ini ada dua orang. Ini sampel, tadi saya telepon oleh Kedinas Kesehatan dari Palembang bahwa ini positif dua orang. Satu perempuan, satu laki-laki. Perempuan ini kan umur 26 tahun, akibat dari bapaknya keliling-keliling. Ini jauh lah kabar. Ya, yang keliling-keliling ini, jauh lah kayaknya. Jadi anaknya yang kena, bapaknya sekarang tim dari Kepulauan Bengkulu akan turun ke sini. Cek, kemarin bapak ini kan negatif. Hari ini, besok paling lambat dicek ulang apa betul dia ini negatif atau positif. Karena anaknya sekarang dinyatakan positif. Hari ini kita sama-sama prihatin. Kamu tidak pernah berhenti di sini. Saya minta sampaikan dengan keluarga, sahabat, rekan-rekan wartawan. Sampaikan bahwa ini kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai ini berkembang, berkembang, dan berkembang. Saya yakin ini tidak akan dua, kalau sudah kena. Ini bapak itu kan gendong, gendong anaknya, gendong cucunya, gendong istrinya. Ya, yang anak ini pasti ada juga sentuhan dengan orang lain. Maksudnya ini, perlu saya sampaikan di sini. Kita sama-sama untuk bekerja keras, bekerja ikhlas, jangan sampai masyarakat rakyat ya adik sana Kabupaten Kaur ini yang sampai korban apalagi meninggal karena COVID ini. Ini tidak akan cukup dibatasi ini saja karena memang ada ini terbuka.